kita mau liburannya ke Bali. Kok jadi kesini sih? Ya udah sih, Ca, terima aja. Lagian kan kita gak bisa juga bukan gara-gara apa-apa. Tapi emang gara-gara schedule kita aja yang belum kompak. Ini Abby, pemain sinetron yang sekarang lagi naik daun. Paling cantik di antara kita semua. Perfeksionis, setia kawan, walaupun kadang suka meledak-ledak. Gue juga refund tiket gue kok yang kemarin mau ke Bali. Tahu deh duitnya bisa balik apa enggak. Aman kok guys, businya doang yang longgar. Kalau menurut gue sih karena jalannya jelek. Kalau yang ini arah. Pemain film yang sedang merintis karir. Belum jadi pemeran utama sih di film-filmnya. Ara ini orangnya cuek. Dan karena masa lalunya yang keras dan udah biasa dapat masalah, akhirnya dia gak pernah dalam kalau ngadepin masalah. Karena mungkin masalah adalah makanannya sehari-hari. Oh iya, satu lagi. Keseksiannya adalah patokan laki-laki terhadap anatomi perempuan. Jadi gimana? Kita mau ke villa atau makan dulu? Mendingan kita ke villa dulu deh. Kalau yang ini aku. Namaku Dane. Aku seorang penulis. Tentang sifatku, kayaknya gak enak deh kalau aku sebutin. Biar kalian aja yang menilai. Aduh kak, makan dulu lah. Aku tuh udah lapar banget tau dari tadi jalanan macet. Begitu aku haus. Ini Ica, musisi. Paling kecil di antara kita semua. Jadinya ya agak sedikit manja. Karena Ica aku anggap sebagai adik aku sendiri. Kebetulan orang tua Ica juga mempercayakan dia kepada aku. Ini nih, kalau kamu haus mending minum dulu. Dari tadi haus tau gak? Manja banget sih, minum aja pakai diambilin. Ih kenapa sih orang gadiin kakak aku? Udah dong, kalian tetap mau berantem. Kalau kalian berantem, gue gak bisa konsentrasi nyetir. Ya, dan inilah kami. Kami memang jarang ketemu karena kesibukan masing-masing. Tapi sekalinya ketemu, ya gini deh hasilnya. Tapi aku tahu, di balik semua ini, kami saling menyayangi. Terkadang hidup butuh jalan yang berliku. Cowok-cowok jadi dateng gak sih? Ih, dasar. Ya. Selamat.
Enak aja. Kalau sebuah masalah itu kayak ombak di tepi pantai. Dia cuma datang sebentar. Kemudian pergi lagi dengan sendirinya. Seharusnya lo lihat dari sisi yang lain. Ombak di tengah laut berjuang menuju tepian pantai. Mereka tak pernah lelah, tak pernah bosan, tak pernah letih, tak pernah usai. Ya. Es. Ebi buat gue ya. Maksud lo apa enggak? Maksud lo apa enggak? Candain gua ya. Anjing lu. Candain gua lu. Parah banget lu. Kasar lu. Parah. Ah. Gila. Seharusnya lu bisa jadi seperti ombak di tepi pantai. Apa lu gak balikan?
Gue tahu aja apa yang lo maksud. Tapi perasaan kita itu seperti ombak yang menghempas ke pantai, kemudian kembali lagi ke laut. Ketika kembali lagi ke tepi, dia memang menghempas ke pantai yang sama. Namun air yang kembali tidak mungkin akan sama. Gue takut. Perasaan dan hati ini kalau kembali lagi akan tidak sama. Lucu banget ya ceritanya. Yang ngeri tapi kayak garing gitu, lo paham gak sih? Nih, enak tuh, enak. Nah, enak banget tuh, sumpah. Enak, enak. Susu. Lanjut makannya. Yuk makan yuk. Kak, by the way, ini steak yang Teta pesan di 62 kan? Ya dong, di mana lagi kalau bukan di 62? Yuk, makan. Wah, yuk, ini sih gak sabar banget nih makan nih. Mantap. Ki,
Gimana, Bi? Gimana rasanya? Gak dianggap sama orang yang kita sayang. Apa lo udah ngerasain apa yang gue rasain, Bi? Sekarang gue boleh tanya. Lo gak nganggep gue? Atau ngebiarin gue nangis kayak gini terus pun? Apa itu akan nyelesain masalah, Is? Apa hati lo ngerasa puas? Enggak kan, Is? Kalau lo emang cemburu karena gimmick yang diciptain sutradara untuk gue sama Eza, kenapa lo bolehin gue ambil job ini, Is? Sedangkan dari awal lo tahu, partner gue ya Eza. Sahabat lo sendiri. Lo gak percaya sama kita? Dari awal kamu tahu. Kerjaan aku ya berkarya. Aku seorang seniman. Bakat aku itu acting, Is. Dan bagaimanapun juga, aku harus bagus dalam acting ini, Is. Ini karir aku, Is. Aku pikir kamu ngerti. Ternyata aku salah. Ebi. Memang benar. Saat dalam masalah, ingatlah selalu bahwa ombak di tepi pantai bisa menghancurkan batu karang. Saat segala sesuatu tidak berjalan seperti yang diharapkan, saat itulah kita harus belajar untuk tetap tenang di tengah ombak yang bergelombang.